Apa? Samsung Galaxy Tab A10 inch 2016 with S Pen cuma 1,3 juta. Halo guys, jumpa lagi dengan saya di Starhyke Video. Kali ini kita akan unboxing dan review. Ini dia. Akhirnya tabletnya sudah tiba guys di rumah. Saya kira ini bohongan guys atau nipu. Ternyata beneran loh guys. Samsung Galaxy Tab A yang saya beli nih, dia beli di tahun 2019 walaupun rilis di tahun 2016 dan pasarannya tuh masih mahal ya guys, 2 jutaan. Dan Samsung Galaxy Tab A ini memiliki prosesor Exynos 7870 octa-core 14 nanometer. Body Samsung Galaxy Tab A with S Pen 10 inch ini berbalutkan plastik ya guys. Dan pada bagian bawahnya terdapat dua speaker dan ada S Pen-nya guys. Oke, mari kita ke memori. Sebagian samping ada tombol power off dan volume up and down dan memorinya up to 256 GB. Dan sinyal pada Samsung Galaxy Tab A ini sudah didukung dengan jaringan 4G dengan ukuran micro SIM. Saat kita membuka kartu SIM dan micro SD ini dimudahkan guys pada Samsung Galaxy Tab A with S Pen ini karena kita bisa mencukilnya, tapi kadang terkendala karena kalau kukunya sedikit jadi kita ya harus pas lah guys, kalau enggak sedikit lebih sulit ya karena kita harus ngepasin guys, kalau enggak susah. Pada bagian atasnya terdapat mikrofon USB Type B dan audio jack 3,5 mm. Oke, ke samping kanannya kosong ya guys, tanpa adanya fitur-fitur. Mari kita ambil S Pen-nya. Kalau kita ambil S Pen-nya saat keadaan mati, kita bisa melakukan coret-coret ya guys yang bersifatnya darurat ya. Dan pada saat kita coret-coret itu ada efek-efek suaranya guys. Oke, mari kita ambil S Pen-nya saat menyala dan muncul fitur-fitur, dan kita ini masuk ke mode catatan ya guys aplikasinya. Saat kita mencoret-coret itu seakan-akan kita sedang mencoret pada sebuah kertas. Jadi kalau sesuai tekanan kita ya, kalau semakin tekan maka akan semakin tebel juga yang kita hasilkan dari coret-coretannya, seperti ya seperti keadaan normal ya. Tapi ada suara, efek-efek suara yang membuat kita seolah-olah mencoretnya di kertas guys. S Pen pada Samsung Galaxy Tab A ini memiliki kenyamanan ya guys, pas untuk di tangan dan enak untuk mencoret-coret. Dan fitur-fiturnya ada buka catatan ya. Buat catatan ini dapat muncul pada aplikasi yang sedang berjalan ya guys. Contohnya ini saya sedang membuka Google saja bisa melakukan coret-coret ya guys. Jadi bersifat urgent ya, kalau ya kita bisa menggunakan fitur-fiturnya, pilih-pilih pulpennya, dan selanjutnya adalah lihat semua catatan. Jadi kita dapat melihat semua catatan yang telah kita buat atau coret-coret. Selanjutnya ada pilihan cerdas, jadi kita bisa melakukan screenshot dengan sesuai kemauan yang kita pilih ya, dan bisa kita pin ya guys. Kalau di pin jadi akan muncul terus dah seperti itu guys. Jadi kita bisa buat ya, buat nyatet, atau kita bisa melakukan coret-coret tulisan layar. Jadi kita bisa mencoret-coret layar sesuai keinginan kita. Dan terdapat fitur terjemahan ya. Fitur terjemahan ini saya mencoba hanya cuman bisa satu kalimat saja. Selanjutnya ada fitur tambahan mewarnai. Pada fitur mewarnai ini kita dapat mewarnai gambar yang telah disediakan oleh pihak Samsung. Jadi kita bisa memilih gambar yang ingin kita pilih, dan ada fitur pan up juga. Pada fitur pan up ini kita dapat melihat sesama pengguna Samsung Galaxy Tab A ya. Android yang digunakan oleh Samsung Tab A ini sudah Android 8 dan baterai yang health yang kita dapatkan adalah 91%. Berikut ini adalah tampilan layar dari Samsung Galaxy Tab A yang memiliki layar bertipe IPS LCD dengan ukuran 11 inch, memiliki resolusi 1200x920 pixel dengan rasio 16:10 dan memiliki kerapatan layar 224 PPI. Mari kita tes speaker dari Samsung Tab A 2016. Lanjut ke kamera depan Samsung Galaxy Tab A yang memiliki 2 megapiksel dengan bukaan f2.2. Sedangkan pada kamera belakangnya
memiliki 8 megapiksel dengan bukaan f1.9 yang memiliki LED flash. Mari kita memasuki pada fitur kamera Samsung Galaxy Tab S. Ada foto rangkaian, ada foto otomatis, ada fitur foto kecantikan, ada Pro. Pada Pro ini kita bisa mengatur white balance dan ISO ya, dan kecerahan objek. Selanjutnya terdapat fitur panorama malam yang membuat gambar lebih terang, dan ada fitur HDR juga yang membuat gambar jadi lebih berwarna. Selanjutnya kamera depan. Pada kamera depan ini terdapat fitur efek ya, ada fitur efek abu-abu, dan mode-modenya ada mode malam dan mode selfie. Selanjutnya mari kita memasuki fitur pada pengaturan. Yang pada kamera depan, rekaman videonya dengan batasan HD, kecepatan pengambilan gambarnya cuma 2 MP. Sedangkan pada kamera belakangnya kita dapat merekam sampai full HD, dan batasan kecepatan fotonya hanya 8 MP. Berikut nih hasil. Ini contoh rekaman kamera depan Samsung Galaxy Tab A with S Pen 10 in. Berikut ini hasil kamera belakang pada Samsung Galaxy Tab A with S Pen. Pada kamera tablet ini ya lumayan guys, tablet itu udah ada kameranya, itu adalah bagian bonus lah pokoknya pada tahun 2016. Berikut ini contoh rekaman kamera belakang Samsung Galaxy Tab A with S Pen 10 inch 2016. Kamera belakang. Selanjutnya mari kita tes performa pada Samsung Galaxy Tab A with S Pen. Pada game Free Fire kita atur dengan settingan rata kanan gimana, dan saat kita bermain tidak ditemukan, hanya sedikit lah adanya sedikit frame drop, dan saat kita goyang-goyangin seperti ini smooth ya, dan kendalanya itu hanya pada sedikit ya, pada dekat pada kamera belakang itu sedikit panas, dan ini saat kita menaiki mobil masih lancar ya guys, tanpa adanya kendala untuk game Free Fire dengan settingan rata kanan. Selanjutnya game PUBG. Pada game PUBG ini Samsung Galaxy Tab A with S Pen ini memiliki banyak minus ya, walaupun udah kita settingan yang paling rendah ya, bisa diibaratnya ada peringatan, ada notice ya, ada frame drop. Nah, kita coba untuk bermain PUBG ya lancar saat ya sedikit patah-patah ya, apalagi ya terlalu lama ini nggak bagus ya. Mungkin untuk permainan ringan aja seperti game Free Fire, dan ini lihat aja layarnya guys ya, nggak menampilkan dengan sempurna gitu, ada patah-patahnya. Tapi saat itu karena mungkin saya settingan grafis yang paling rendah ya, jadinya ya seperti ini. Tapi untuk bermain game ya masih bisa lah, tapi ya sesuai performa ya, bisa dibilang kurang mumpuni ya, walaupun masih bisa dimainkan. Mengendarai kendaraan aja kayak sedikit adanya frame ya, jadinya berat. Dan ini berikut ini adalah konsumsi daya baterainya. Thanks for watching, see you next time.